Uni Emirat Arab akan mengirim astronot mereka kembali ke luar angkasa. Menariknya, itu akan menjadi astronot wanita pertama dari etnis Arab. Dia adalah Nora Al-Matrosi. Usianya masih muda, baru 28 tahun. Namun itu tak menghentikan langkahnya untuk mencatat sejarah di dunia antariksa. Perempuan yang menjadi astronot dan bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional sudah banyak, tapi yang berasal dari etnis Arab belum ada. Dan Al-Matrosi siap jadi yang pertama. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya mendukung cita-cita Nora Al-Matrosi sebagai astronot. Sejak awal ia sudah memberitahu keluarga akan keinginannya sebagai penjelajah ruang angkasa. Al-Matrosi merupakan seorang insinyur mekanik. Ia lulusan dari Uni Emirat Arab University pada 2015 lalu. Saat ini, wanita berhijab tersebut menjadi bagian dari tim Uni Emirat Arab yang terdiri dari 4 astronot untuk menjalani pelatihan di Johnson Space Center NASA bagian program misi keluar angkasa. Nora Al-Matrosi akan menghabiskan waktu berjam-jam di bawah air untuk mempelajari cara berjalan di luar angkasa atau dikenal dengan spacewalk. Selain itu juga, ia dilatih menerbangkan jet supersonik. Sebelumnya, pada tahun 2019, Haza Al-Mansouri menjadi astronot pertama Uni Emirat Arab yang diterbangkan. Dia menghabiskan sepekan bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional.